baru-baru ini seramai 24 kaki tangan dan 19 pelajar dari Institut Kemahiran MARA IKM Cawangan Bintulu telah berjaya melaksanakan misi khidmat masyarakat melalui program Hati Emas Kemahiran MARA di Kapit Sarawak. Organisasi ini telah berjaya merealisasikan impian jutaan rakyat, utamanya golongan bumi putra di seluruh negara. Kita bersama-sama dah ucap banyak terima kasih kepada MARA. Idea bernas ini tercetus hasil kajian dan penelitian yang dilakukan pihak IKM dengan mengambil kira penglibatan warga IKM dalam aktiviti sosioekonomi penduduk pedalaman di Kapit. Program Hati Emas Kemahiran MARA ini mendapat kerjasama dengan pejabat daerah MARA Kapit dan bahagian kemahiran dan teknikal. Sepanjang 5 hari berada di sini, pelbagai aktiviti diadakan yang melibatkan penglibatan peserta program bersama penduduk setempat. Salah satunya, projek pembinaan rumah hijau aquaponik yang dibina di Rumah Panjang Empawi. Program Hati Emas ini merupakan gabungan di antara nilai teras melibatkan projek inovasi, khidmat masyarakat, sukan dan rekreasi dan juga promosi pendidikan. Jadi bagi program ini kita libatkan konsep keluarga angkat di mana peserta kita adalah di kalangan 24 orang kaki tangan Institut Kemahiran MARA Bintulu Sarawak dan juga 19 orang pelajar, iaitu kesemuanya ada 43 orang. Jadi kat sini kita berkunjung ke rumah Empawi dan kita menginap di rumah Empawi melaksanakan konsep keluarga angkat di mana para peserta dibahagikan kepada lebih kurang 2 orang dan 3 orang dalam satu bilik. Dan rumah panjang ni sebanyak 35 pintu. Rumah Panjang Empawi yang terletak di Nanga Sekukut dipilih kerana lokasinya yang strategik bersebelahan Sungai Yong. Dengan memperkenalkan sistem aquaponik bagi menggantikan kaedah tanaman tradisional, mereka berharap agar usaha yang dilaksanakan ini akan membantu penduduk Rumah Panjang Empawi meningkatkan hasil pertanian mereka. Pada sebelah malamnya, majlis penutup disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Alexander Nantalinggi, Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah merangkap Ahli Parlimen Kapit. Bagi peserta program, pengalaman bermalam di Rumah Panjang Empawi selama 4 malam akan menjadi kenangan manis buat mereka. Saya berasal dari Perak dan saya salah seorang pelajar orang asli yang belajar di Bintulu. Banyak impak-impak yang positif terhadap saya lah, terutamanya bekerjasama dengan orang-orang kampung rumah Empawi untuk mendirikan, untuk mencipta satu inovasi investigasi yang baru kami bina, kami siapkan petang tadi. Perasaan dan pengalaman tu memang tak boleh digambarkan lah dengan kata-kata orang sahab kan. Lepas tu mempunyai satu apa orang sahab kemahiran barulah dalam diri. Perasaan tu memang gembira sebab bekerja dengan orang-orang kampung dekat Rumah Panjang ni memang seronok lah. Program seumpama ini diyakini akan memberi banyak manfaat kepada penduduk Kapit serta warga IKM khususnya. Syabas buat warga IKM.